أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين علمنا يا الله ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما والحمد لله على كل حال. InsyaAllah kita akan teruskan siri pelayan kita Balaghatul Quran. Dan kita masih bicara tentang Al-Dhikru Wal-Hadfu. Menghazakkan huruf bagian daripada ilmu ma'ani. Dan selama ini telah banyak kita bicarakan tentang hadful ya, sama ada hadful ya asliyah ataupun hadful ya al-mutakallim, sama ada hadful ya asliyah ataupun hadful ya mutakallim. Itu yang dibicarakan selama ini, yakni ya yang dihadafkan sama ada ya mutakallim, lakum dinukum waliyadini fa'buduni fattaquni, atau ibadi, dan seterusnya dan seterusnya, ataupun ya asliyah yang sudah sangat banyak contoh-contoh yang dipelajari sebelum ini. Walaupun masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi saya fikir memadai setakat itu. Sekarang kita berubah, bertukar, berpindah pula kepada hadful wawi. Hadfu harfil wawi. Yang dihadaf bukan huruf ya, tapi yang dibuang huruf waw. Asalnya ada huruf waw dan waw itu dibuang bukan karena alasan nahwu, bukan karena alasan i'rab. Kalau waw sebagai huruf ilah dihazaf karena majzum, itu dah sangat nyata. Dan berbeza dengan hadful wawi, berbeza dengan hadful ya. Kalau hadful ya membawa makna ad-dawam wal istimrar, dihadafkannya huruf ya memberi maksud ad-dawam wal istimrar, maka hadful wawi ya dulu ala sur'ati was-suhulah. Ya dulu ala sur'ah was-suhulah. Dihadafnya huruf waw ya dulu menunjukkan ala sur'ah. Sur'ah itu cepat, pantas, segera, laju, dan yang semana dengannya, tergesa-gesa dan adik-beradiknya. Wassuhulah, mudah, sahlun. Jadi menunjukkan ketergesaan dan keburu-buruan dan mudah. Dan mudah. Apa maksudnya? Ya, mari kita lihat saja contoh-contohnya.
di dalam kitab Manahilul Irfan. Di dalam kitab Manahilul Irfani yang dikarang oleh Imam Az-Zarqani. Nama kitab Manahilul Irfan dikarang oleh Imam Az-Zarqani. Di pengarangnya saya kutip dari kitab Balaghah ini. Beliau menyatakan dalam kitab itu, annahu tamma kitabatu hadil af'alil arba'ah bihadfil wawi. Paling tidak ada empat kalimat fi'il, ada empat kalimat fi'il di dalam Al-Quran yang dihadafkan wawunya, huruf wawunya. Empat kalimat fi'il yang dihadafkan huruf waw, bukan huruf ya. Dan rahsia dihadafkan itu, tadi saya katakan, bukan karena alasan nahwu, tetapi alasan balaghah. Bukan karena alasan sorof, tapi karena alasan al-hadfu wal-hadfu, yani ilmu ma'ani. Tujuan, faedahnya, rahasianya, yakni untuk menunjukkan as-sur'ah dan suhulah, ketergesa-gesaan, keterburu-buruan dan suhulah. Apa? Suhul. Suhulah. Mari kita lihat yang pertama, umpamanya surah Al-Isra ayat yang ke-11. Perhatikan betul-betul surah Al-Isra ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. 17:11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu 'ajula. Wa yad'u, dan menyeru, berdoa, memohon, meminta al-insan, manusia itu, bisyarri, akan keburukan, du'aahu, sebagaimana permohonannya, permintaannya, seruannya, doanya, bil khair, akan kebaikan. Kanal insan, dan adalah manusia itu, ajulan, tergesa-gesa, mempunyai sifat terburu-buru, tergesa-gesa, tidak menyabo, tidak menyabo. Baik, kita kena faham terlebih dahulu. Di situ ada yada'u. Sebagai contoh begini, katalah seorang hamba berdoa kepada Tuhannya,
mesti begini tulisan dia. Yad'ul abdu rabbah. Ada waw. Kalau saya bubuh lam, kata lam yad'u, dibuang wawnya. Al-kafiru wawnya. Rabbahu. Tidak ada waw. Jadi jelas di situ yad'u ditulis dengan waw lengkap karena dia marfu. Marfu. Sebab tidak ada sebelumnya huruf yang menasabkannya, huruf nasab anlan idzan kai, dan tidak ada huruf yang menjazamkannya in lam dan lanahiyah. Sebab itu ada waw. Tetapi jika dibubuh lam umpamanya, lam itu huruf jazam. Fungsi peranannya, kerjanya menjazamkan, memadzumkan fi'il mudhari' selepasnya. Daripada yad'u ada waw, bila ada lam menjadi lam yad'u. Waw itu kena buang. Dan dibuang waw dalam lam yad'u al-kafir rabbah kerana madzumlah. Itu senang. Nah, itu senang. Itu darjah 6 dulu sudah. Kenapa yad'u tak ada waw? Madzumlah ada lam. Itu darjah 6 dahulu. Kenapa yang yad'u di atas ada waw? Ya marfu. Tak ada nasab, tak ada jazam. Marfu di tandanya waw kekal. Nah, itu kena faham tu dulu. Sekarang ayat yang ke-11 ini tengok wa yad'u. Nak kata mazum tidak, tak ada huruf jazam pun tidak. An lan idzan kai huruf nasab tidak, memang tak ada pun. In lam dan la nahiyah pun tak ada. Kenapa tiba-tiba yad'u? Sepatutnya yad'u. Ada waw lah sepatutnya. Ada ya, nampak ya, sepatutnya ayat ini dari segi nahwu, maksudnya sepatutnya dari segi nahwu lah, bukan nak mematut-matutkan Al-Quran. Saya bukan nak mematut-matut Al-Quran, subhanallah. Hanya ikut kaidah nahwu, ya. Ya, tak adalah alasan untuk menghadzaf waw. Sebab mahzuf atau dihadzafnya waw dalam fi'il yad'u mu'tal akhir, yakni hanya apabila ia majzum. Terserahlah majzumnya kerana apa. Sama ada kerana ada huruf jazam, atau mungkin kerana menjadi fi'il syarat, atau menjadi jawab syarat, atau menjadi jawab talab, dan macam-macam. Itu yang darjah 6 dulu yang saya katakan tadi lah. Masalahnya di sini ni tak ada alasan nahwu. Alasan-alasan nahwiyah tidak ditemukan. Tapi wawnya tetap juga dibuang. Kalau begitu, cara memahami ayat seperti ini mesti dari sudut lain, dari sudut balaghah. Dalam bahagian ilmu ma'ani. Bab ilmu ma'ani bagian al-hadfu wa dhikru. Jadi soalnya kenapa wawnya dihadaf sedangkan tak ada alasan nahwu? Kembali inilah kaidah dia. Hadfu harfil wawi, dibuangnya huruf waw menunjukkan ala sur'ah wassuhulah, menunjukkan adanya sifat ketergesa-gesaan, terburu-buru, cepat, laju, nak cepat, nak laju, dan mudah. Jadi makna ayat ini bukan sekadar manusia berdoa, meminta kejahatan, sebagaimana meminta kebaikan. Apa maksudnya itu?
agak-agak bila seseorang itu minta benda yang baik, nak cepat ke nak lambat? Cepat. Kalau boleh hari ini minta, hari ini dapat. Tapi tahukah manusia yang ajul ini pun begitu mudah sekali minta kejahatan? Mudah sekali. Contoh yang biasa, ha? Baru sahaja midnya lambat balik cuti, matilah aku. Mati aja lah aku, matilah aku lah, mati. Cubalah kalau dikabulkan betul. Ada ke cakap matilah aku lah, habislah aku, lingkuplah aku. Ringannya itulah mudah menyebut. Mudah, ringan, pantas. Tengok, satu. Itu makna yang biasa. Makna yang lebih dalam sedikit, makna yang lebih apa namanya tepat sedikit, yakni seringkali kita ini dengan segala keterbatasan diri, dengan sebab ketidakmampuan kita mengetahui apa yang akan berlaku, seringkali berlaku apa yang kita minta sebetulnya perkara yang tidak baik buat kita. Apa yang kita minta tidak selalunya yang terbaik bukan buat kita. Hanya kerana kita tak tahu yang kita minta ini bukan benda yang baik, kita fikir ia baik, maka kita nak sangat Allah segerakan kabulkan. Ya Allah tolong, ya Allah segerakan, ya Allah. Mudah sangat minta benda yang hakikatnya tidak baik. Sur'ah, suhulah. Walhal jika ia mau berfikir panjang, pastilah tidak semudah itu memohon, meminta sesuatu tadi. Jika ia mau berfikir panjang, pasti tidak dengan mudah dia mengucapkan, ya Allah, panjangkan umurku, tambah-tambahkanlah rezekiku. Saya yakin syaratnya berfikir panjang sedikit. Kenapa begitu? Bukankah bila ditambahkannya rezeki bermakna kita wajib menambahkan kesyukuran kita, sementara yang ada itu pun belum tentu di ditambahkannya rezeki sementara syukur tidak bertambah, itu siksa. Dipanjangkannya umur tidak bertambah amal soleh, itu siksa. Dan saya kurang pasti, bukan suudzon, kebanyakan manusia bila memohon pada Allah supaya dipanjangkan umurnya ini, agaknya kebanyakanlah untuk menambahkan amal solehnya atau karena takut mati. Jangan-jangan hanya kerana, ya Allah panjanglah, ya Allah saya nak sangat nak tengok sangat, ya Allah macam mana keadaan negeri ini tahun 2020. Katanya waktu sudah sangat maju. Waktu katanya orang sudah sangat maju, dah tak ada lagi dah orang berjalan. Karena sangat maju. Bila negara sudah sangat maju, dah ada orang berjalan. Semua duduk rumah. Sebab nak apa pun hanya beli dari rumah. Yang berjalan di jalan tu hanya orang hantar barang aja. Coba renung betul-betul. Kalau orang begitu mudah menyebut tawil umrona, tawil umrona, ya daum, dengan surah mudah begitu, apa ya, ya begitu surah musuhulah, begitu enteng dia menyebutnya. Walhal ditambah atau bertambahnya usia, kalau kita tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanya pada Al-Quran, lihat Al-Quran apa kata Quran bila apa umur ini dipanjangkan, ditambahkan,
Surah Al-Baqarah ayat 96. Itu sahaja. Bila mau berfikir sejenak sahaja, dihalusi sedikit ayah, cermat sedikit, ah tak jadi. Pasti bukan yad'u tapi yad'u. Jadi panjanglah. Mesti wawnya tak dibuang. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 96. Ya, ini cuba memahami Al-Quran dengan sedikit lebih sajalah. Sedikit lebih saja dari tata bahasa dia. 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayatin. Dan sungguh pasti engkau wahai Muhammad akan dapati mereka Yahudi itu adalah manusia yang paling tamak terhadap kehidupan dunia. Setamak-tamak manusia terhadap kehidupan dunia adalah Yahudi. Satu, nomor satu. Nomor dua, wa minal ladzina asyraku. Dan daripada orang musyrik. Begitu dahsyat ketamakan mereka terhadap kehidupan, ya waddu ya haduhum, sehingga salah seorang mereka suka, wadda ya waddu, suka, keingin, menghendaki keinginan yang sudah di keinginan yang diikuti dengan usaha untuk mendapatkannya. Itu wadda ya waddu. Habba ya habu, tidak. Contoh kalau kita tanya, awak suka kapal terbang? Suka? Suka kapal terbang? Suka? Suka ya. Kereta Lamborghini? Suka? Suka. Suka yang tidak ada usaha untuk mendapatkannya, itu baru ahabba. Wadda itu suka dan berusaha untuk mendapatkannya. Saya nak terangkan itu bukan nak tanya betul. Saya tak suka. Ayuh, bukan. Bukan ditanya di mahkamah. Ini cerita bahasa. Woi, takut kena dosa. Suka seorang mereka lau yu'ammaru alfasanah. Jikalau mereka itu, dia itu dipanjangkan umurnya hingga 1,000 tahun. Adakah betul-betul mereka nak 1,000 tahun? Dalam tafsir, ada tafsir tidak seperti itu. Maksudnya mereka, karena mereka terlalu tamak kehidupan, tak mau mati, mereka nak sangat jika ajal itu Allah serahkan pada mereka untuk menentukannya. Itulah maksudnya. Seronok rasa-rasanya jika ajal itu mereka sendiri yang menentukan. Rasa-rasa nak mati, nak. Kalau rasa belum, belumlah. Sebab bila mereka dah dipanjangkan 1,000 tahun sekalipun, dia masih nak lagi 1,000 tahun lagi. Jadi kalau bolehlah, ajal ni kita yang kena menentukan. Jadi rasa-rasa masih belum bersedia nak mati, ya sambung lagi lah. Sambung, sambung. Dia sendiri yang boleh sambung pula, dia sendiri pula. Dia lupa, ini hakikat ketetapan Allah, sunnatullah, qada Allah, qada takwi ni. Apa qada takwi ni? Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Sedangkan ianya, yakni dipanjangkan umur itu, tiadalah ia ma bimuzahzihihi minal azab, menjauhkannya daripada siksa. Ayu ammar, ia dipanjangkan. Azab di sini bukan azab akhirat. Azab di sini yakni azab dunia, kesusahan di dunia. Artinya seiring dengan bertambahnya usia, sebetulnya hidup bukan makin senang, tapi hidup makin susah. Percayalah, itu sunatullah, itu dah qada takwini. Seiring dengan bertambahnya usia, hidup makin azab, makin nanya. Duduk tak tahan lama, berdiri tak boleh duduk, duduk tak boleh baring, baring tak boleh berdiri, kan susah. Nak makan susah, sekali dah berjaya menyuap, nak kunyah susah. Sekali dah berjaya mengunyah, nak telan tersilap. Bukan makanan yang telan, gigi yang tertelan, kan? Susah.
perut meragam, nak menahan buang air pun susah, mata susah. Apa kita fikir bertambahnya usia makin senang? Tidak, tanya Al-Quran. Sebab itu Allah kata, kalau manusia itu cerdas saja, sedikit cerdas saja, pasti tidak yad'u, pasti yad'u. Tapi itu, ya Allah panjangkan umur kami. Wahai masa itu sudah 99 tahun. Ketika meraihkan hari jadinya yang ke-99, Tok Bilal yang dijemput Tok bacakan doa. Doanya Tok Bilal minta panjang. Mau berapa panjang lagi dah? Maksudnya kenapa begitu mudah minta sesuatu yang hakikatnya tidak membawa kebaikan? Kenapa yang diminta tidak yang lain? Itulah dibuangi da'a wow itu. Sur'ah. Contohnya itu minta. Jadi sering kali berlaku dalam kehidupan kerana kejahilan kita, kerana keterbatasan pengetahuan kita mengetahui mana baik mana buruk. Orang begitu mudah memohon sesuatu kepada Allah, supaya Allah segera tunaikan permohonannya, walhal yang diminta itu hakikatnya benda yang syar, bukan benda yang khair. Dan Allah tegur. Kenapa manusia itu? Ya, ajul. Manusia ini ajul. Tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa? Ya, mungkin kurang berfikirlah. Kena fikir betul. Iya, ya. Betulkah yang aku minta ni? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ya, kena. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta kita, yang mengetahui segala kelemahan dan kekurangan, kelebihan diri, memberitahu kita tidak semua rupa-rupanya yang kita minta ini baik buat kita. Kerana kita tak tahu yang kita minta ini benda yang tak baik, yang kita yakin ia baik, kita pun mohon pada Allah supaya Allah segera tunaikan. Yad'u. Jadi kalau itu yang baik, yang bijak, setiap kali berdoa, tutuplah doa itu dengan serahkan pada Allah. Ya Allah, jika sekiranya lah apa yang hambamu minta hari ini membawa kebaikan dunia, akhirat dan agama, kabulkanlah. Jika sekiranya yang hambamu minta kali ini tidak memberi apa-apa faedah dunia, akhirat dan agama, palingkanlah. Jangan, ya Allah, satu yang kami minta, segera kabulkan. Tak peduli apa akibatnya. Wah, itu bukan yad'u, bukan wawo yang dibuang, dal pun dibuang orang tu. Orang ini bukan yad'u, wawonya dibuang, ainnya pun dibuang. Subhanallah, indah sungguh bahasa Al-Quran. Yad'ul insan. Sebab itu tadi, kalau kita, ya, ada itu sudah disatakan, kena ada asas sorof, ada asas nahu. Bila itu dah tahu, jadi tak adalah alasan sorfi, tak ada alasan nahwi, tak ada. Kenapa lahwau dihadafkan? Rupanya menunjukkan sur'ah wassuhulah. Cepat, pantas, segera, terburu-buru, tergesa-gesa. Suhulah begitu mudah menyebutnya begitu. Ah, macam tak apalah. Dan itu yang kalau bahasa sehari-hari lah, itulah mudah mengucapkan kata-kata yang negatif. Wah, kata negatif ini kan tidak baik kan. Matilah aku. Wah, bila lingkup aku, barulah rugi sekian ringgit dah. Lingkup aku. Lingkupkan betul nanya. Matilah aku. Uih. Begitu berkata mati, saya katalah, oh nak mati? Dia takkan nanya. Janganlah gunakan ayat-ayat yang itu tak baik. Yad'ul insan. Faham ya di situ? Kenapa wawnya dibuang? Gunakan surahnya. Kena nampak di mana surahnya, di mana suhulahnya dalam ayat ini. Baik. Sudah ya?
itu yad'u, da'a yad'u. Yang kedua, yakni kalimah yam hu. Yam hu. Asalnya apa fi'il madinya? Fi'il madinya? Fi'il madi. Fi'il madi, ma fi'il madi. Ha? Fi'il madi. Hmm? Ya? Ya maha. Itu bahasa Myanmar. Itu bahasa Myanmar itu. Nah, hari itu ada orang Rohingya kata Yamaha, Yamaha, Yamaha. Itu bahasa Myanmar. Takkan tak tahu ya da'u fi'il madinya? Da'a. Yam hu fi'il madinya? Maha. Alay. Maha. Yam hu. Da'a, yad'u, roja, yarju, dana, yadanu. Sama semua itu. A'a, a'u. Mim, ha, alif. Madi dia. Tulis. Mim, ha, alif, mamdudah. Alif tegak, alif galah. Bukan udang aja yang galah, alif pun ada alif galah. Maha yamhu, da'a yad'u, roja yarju, dana yadnu. Sama. Maha yamhu maknanya, makna maha yamhu artinya menghapus, memadam. Menghapuskan, memadamkan, menghapuskan, memadamkan, memadam, mudhari yamhu macam da'a yad'u, ada waw leh, tapi wawnya pula dibuang kan, wawnya dibuang. Bila waw dibuang tadi membuat apa tadi? Iya, jadi merupakan surah wassuhulah. Mari kita lihat ayatnya. Ini yang dapat dikesan oleh Imam Az-Zarqani ya. Itu orang dahulu ni hebat ibalah, sangat hebatlah. Sebab itu kita banyak berhutang budi pada ulama silam. Ada yang ingin mentafsirkan ayat Quran, yang dah mentafsirkan ramai sangat. Jadi mana takkan aku nak tafsirkan lagi, sebab tafsir dah banyak. Cari sudut, oh rupanya ada lagi celah-celah apa SP Al-Quran yang belum disentuh. Lalu dia cuba menjelaskannya. Yang lain cuba. Hebat-hebat belaka orang dahulu ni. Sangat-sangat hebat. Sebab tidak mungkinlah dia akan menafsirkan Al-Quran ayat yang telah dijelaskan oleh orang lain. Kan tidak mungkin. Jadi akhirnya ni, ya sama je lah, ilmu tidak berkembang. Lihat di dalam surah Asy-Syura, musyawarah, surah musyawarah, mesyuarat, syura, ayat yang ke-24, 4224. 4224. Ayatnya ditulis ya. Jadi walaupun saya tak tulis, ayatnya tolong diikutkan. Jadi senang nanti kalau nak ulang kaji itu senang. Sebab tidak panjang kan. Ayat 24 surah 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yaquluna iftara 'alallahi kadziban. Bahkan mereka berkata, mereka menuduh, mereka berkeyakinan.
dia Muhammad itu telah mengada-adakan kebohongan atas Allah. Iftara alaih kadiban, dia tuduh Nabi berbohong pula. Fa in yasha'illah yakhtim ala qalbik. Wahai, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah pasti akan tutup hati engkau, wahai Muhammad. Mana Nabi pun tidak mendapatkan, tidak tahu apa-apa jika Allah kehendaki. Wa yamhu Allahul batil. Yamhu, underline. Kalimah yamhu underline. Di situ ada waw, bagi waw, waw bayangan ajalah. Bubuh waw bayangan, bayang-bayang waw ajalah. Kan ada yamhu tak ada waw kan? Selepas hak itu sebenarnya ada waw. Bubuhlah waw bayang-bayang. Wa yamhu Allahul batil, dan Allah menghapuskan, memadamkan, mengelenyap, menghilangkan kebatilan. Wa yuhiqqul haqqa, dan Allah membenarkan, menguatkan yang hak, bi kalimatih, dengan kalimatnya. Innahu, sunya dia Allah itu alim, maha mengetahui. Bidhatis suduri, apa yang dalam hati. Baik, yamkhul wa yamkhullahul batil wa yuhiqqul haqqa bi kalimatih. Subhanallah. Ada rahsia. Yamhu tadi sadakan nak kata madzum, tidak, sebab tak ada huruf jazam. In, lam dan la, nahiyah, tidak ada. Wawnya dihadzaf, yamhu. Sepatutnya yamhu Allahu. Kaidahnya sama, dihadafkannya waw, yakni isyaratun ila sur'ati wassuhulati dhihabil haq, dhihabil batil bil haq. Ayat ini mengisyaratkan, menunjukkan betapa mudahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, jika Allah menghendaki, menghapuskan, memadamkan perkara-perkara yang batil. Tidak ada masalah bagi Allah. Allah tidak menghadapi apa-apa masalah. Subhanallah, Maha Suci Allah daripada bermasalah. Melenyapkan, mengalahkan kebatilan sekelip mata. Jika Allah menghendaki. Lihat sajalah Fir'aun yang pernah mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Kekalahannya alahai. Macam mana kekalahannya? Adakah kekalahannya dilawan oleh Musa dan tentunya berperang? Lawan tembak, lawan senjata? Tak ada. Dia mengejur dan tercungap-cungap di laut. Hai, mudahnya. Dan mati dan habis. Mesir ditinggalkan seolah-olah dia mengejar, tengok, dia mengejar Musa dan Bani Israel, disertai oleh tenteranya, jadi nak mengosongkan Mesir. Mesir nak dikosongkan oleh Fir'aun. Jangan ada, dia tak nak tinggal situ, malaunya pun tak nak di situ. Istana kosong, kebun-kebun yang subur ditinggalkan. Dan akhirnya Musa, Bani Israel oleh Allah subhanahu di beri warisan untuk tengok kekalahan dia. Mudah, sangat-sangat mudah bagi Allah membinasakan atau menghapuskan al-batil. Tidak ada masalah. Tuh makna ayat ini. Isarah ila sur'ati dhihabil batil. Ayat ini memberikan isyarat betapa mudahnya bagi Allah, betapa pantasnya bagi Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kebatilan. Bukankah ini tabsyir namanya? Bukankah ini berita gembira namanya bagi pejuang-pejuang, penegak-penegak kebenaran? Bagi pejuang-pejuang kebenaran, ini adalah berita gembira. Kerana jika Allah telah kehendaki,
kebatilan ini akan musnah sekelip mata. Hanya pejuang-pejuang kebenaran, penegak kebenaran, kena bersabar. Kena bersabar. Kekalahan Namrus terhadap Nabiullah Ibrahim, tengok. Kekuatannya hampir-hampir mustahil dapat dikalahkan Ibrahim yang tak ada kekuatan untuk melawan sedikit pun. Nabi Ibrahim hanya seorang diri. Tidak ada pembela, tidak ada pengikut, tak ada penyokong. Berhadapan dengan raja, tentera dan kaumnya. Ibrahim hanya kata Ahadul Ahad istilahnya, Tuhanku Isa, Tuhanku Isa, Tuhanku Isa. Ibrahim dikejar, tidak mengapa berhujah Ibrahim menang, dikejar, ditangkap. Masa ditangkap, Allah belum tolong Ibrahim. Tidak ada masalah bagi Namrus untuk menangkap Ibrahim. Namrus mengarahkan tenteranya untuk mencari bahan bakar bagi menyalakan api. Mereka berjaya. Tidak ada masalah untuk mendapatkan kayu api. Lalu dinyalakan api. Mereka tidak memiliki masalah untuk menyalakan api dan api menyala berkobar-kobar pun tak ada masalah. Semua yang dirancang oleh Namrus berjaya belaka. Ibrahim masih juga belum ditolong ketika itu. Walhal jika Allah tidak menolong Ibrahim daripada dicampak dalam api, ya ambil aja lah, suruh Jibril terbangkan hilang. Ketika mereka nak mencampak Ibrahim dalam api, sebab nak dibakar kena campak, mereka pun tak ada masalah. Apa yang mereka rancang semuanya berjalan sebagaimana yang direncanakan. Hingga mereka berjaya mencaban Ibrahim seorang diri dalam api. Namrus dan tenteranya begitu yakin kali ini Ibrahim mati. Ya sebab sudah dah maksimum kan. Tengok, tapi tengok apa kebatilan telah segala usaha yang dilakukan oleh yang batil hingga kadar yang paling maksimum. Barulah Allah membatalkan, menghapuskan, memadamkan yang batil. Usaha Namrus bertahun-tahun lamanya tidak membinasakan Ibrahim sia-sia sekelip mata. Hanya dengan firman Allah, ya naru kuni bardan, api you sejuklah. Dan sejuk. Namrus tidak tahu dan Ibrahim selamat. Dia bingung. Apa sebab? Macam mana Ibrahim boleh tidak mati? Walhal masa itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, patung-patung, dibawa dekat dengan api itu. Diminta restunya lah. Itulah yang mudah hanya bagi pejuang kebenaran, penegak kebenaran perlu bersabar. Akhirnya ditolong oleh Allah. Itu sahaja. Akhirnya mendapat pertolongan dari Allah. Hanya sahaja, janganlah memaksa Allah. Bila? 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 Ha. Jangan pula nanti yad'u yang atas tadi. Allah Maha tahu bila penegak kebenaran tadi, pejuang kebenaran tadi diberi pertolongan, diberi kemenangan. Allah Maha tahu. Sebab kemenangan ini jemaah sekalian akan diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya sesuai dengan kehendak Allah. Bila, di mana, dalam keadaan apapun. Kalau belum tiba masanya, ya belumlah. Kan banyak daripada kita ini jemaah sekalian, belum tiba masanya. Jadi Allah belum bagilah. Takkanlah hanya kerana kita sebagai orang tua mampu, kerana kaya raya, anak kita, cucu kita yang baru 5 tahun, minta Ferrari kita berikan. Takkan hanya kerana kita mampu, kita kaya raya, anak kita yang baru 10 tahun, kita benarkan bawa Lamborghini round Malaysia. Alasannya, saya mampu. Tak. Kita kata belum masanya. Bila kita beri, belum masa tiba apa masanya, ya hancurlah. Sebab itu orang mukmin bila diberi kemenangan oleh Allah, sabar dahulu. Bila Allah berikan kemenangan sebelum masanya, mungkin malah tidak menjadi baik. Yang pasti Allah dah berjanji,
aku boleh hapuskan kebatilan ini. Hai, sangat mudah. Tidak perlu wow-nya aku buang. Dan aku kuatkan yang hak dengan kalimatnya. Ya, tengok sajalah perjuangan para-para nabi dahulu. Hanya perlu bersabar. Itu saya tadi, ini adalah berita gembira bagi pejuang-pejuang kebenaran. Hanya janganlah yad'u macam depan tadi, tergesa-gesa, nak cepat. Ya, belum tiba masanya lah. Belum tiba masanya. Ibarat jamaah katakanlah, inginlah jadi angkasawan, ingin jadi pelancong ke sana. Ya, tunggulah, kena latihan training dululah kan. Jangan, kan belum sihat betul. Ya, jangan pergilah. Walaupun dah mampu bayar, belum sihat betul, ya kata apa, NASA, nanti dululah, mungkin tahun depan. Eh, saya nak sekarang. Eh, jangan. Kalau bulan ini awak ikut yang trip yang sekarang ni, nanti awak pingsan. Jantung awak belum kuat, mata awak belum kuat. Kan kalau mata tak cukup kuat, baru nak terbang, terbunjul mata dia. Tunggu dulu. Allah subhanahu wa ta'ala lagilah. Tengok ya, yamhu. Betul-betul tidak ada masalah. Jadi jangan suudzon pada Allah. Kadang-kadang iblis ini mah bisikan ya, bisikan-bisikan jahat. Macam mana ya Allah subhanahu wa ta'ala ni, sian orang-orang Islam tindah. Kenapa orang kafir bermahairah jalilah macam tu? Macam dibiur ya. Macam dibiurkan, sebelah sana sebelah sini. Jahat ya Allah. Bila agaknya betul. Ya, Allah telah memberi pertolongan. Apa janji pada kita? Hanya pertolongan Allah yang Allah janjikan ini bersyarat. Bersyarat ya, bukan diberikan dengan percuma, tidak, tapi bersyarat. Tuh dia, yamhu. Mudah, cepat, pantas. Bahkan sekelip mata, tak pernah terbayang, tak pernah terfikir. Orang yang berkuasa sekian tahun jatuhnya, alai. Tiba-tiba, alai. Macam mana ya? Ya muhullahul batil. Tidak terbayangkan. Itu yang kedua, kalimat kedua. Kalimat yang ketiga, yakni nada'u. Daripada da'a juga, fi'il matinya da'a, mudhari' yada'u. Kalau nahnu nada'u, itu kami lah. Kalau yada'u, dia memanggil, dia menyeru. Nada'u, kami memanggil, kami menyeru. Nada'u, buang ain wawnya, nad'u. Nad'u sama, yakni menukan surah dan suhulah. Mari kita lihat surah Al-Alaq ayat 18. Wahyu yang pertama diturunkan ayat 18. Cek kelas. Ayat ini sebetulnya bermula daripada ayat 15 lagi. Jadi untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna, kita baca daripada ayat 15. Kalla, awas. Kalla di sini amaran, terjemahnya awas, ancaman,
awas, atau terjemahan bebas, kalah maknanya apa ya, siap kau, siap kau, siap kau. Dan dipercayai dalam sabab nusul, banyak mufasir menyatakan ayat diturunkan kepada Abu Jahal lanatullah alaih di dalam surah Al-Anfal yang sedang kita tafsirkan, peperangan Badar yang pada mulanya yakni peperangan yang sama sekali tidak dirancang oleh pihak Nabi dan juga pihak musuh, karena tujuan awal Nabi dan tentunya keluar, tujuan awal Abu Jahal dan tentunya keluar bukan hendak berperang. Abu Jahal dan tentunya keluar yakni hendak melindungi Abu Sufyan, sementara Nabi dan sahabat keluar diizin oleh Allah untuk merampas harta Abu Sufyan. Jadi tak ada perancangan awal langsung, tak ada. Inilah, memang tak ada mi'at, tak ada perjanjian. Kerana Abu Sufyan dah terlepas, selamatlah daripada hartanya dirampas oleh tentera Islam. Ya, apalagi Nabi balik ya. Dan tentera-tentera Abu Jahal pun baliklah sepatutnya. Karena memang tujuan dia dah untuk melindungi, dan Abu Sufyan dah selamat balik ya. Tetapi Abu Jahal yang nak sangat apa namanya berperang dengan Rasul. Ya, mungkin dia fikir alang-alang kita dah keluar rumah, walaupun tujuan awal nak lindungi Abu Sufyan, dan walaupun dah selamat, elok teruskan dia, terserang aja Muhammad. Yang lain tidak setuju. Yang lain tidak setuju. Sebab mana boleh kita dah berperang? Niat kita bukan dapat perang. Abu Jahal, tidak, kita mesti perangi Muhammad. Maknanya yang nak sangat berperang, yang nak sangat terus memusuhi Nabi adalah Abu Jahal. Ini berlaku pada tahun 2 Hijriah. Ya, bapak yang nak berperang tu 2 Hijriah lebih kurang. Sementara ayat ini turun kalala ilah ni, yakni ketika masih di Makkah lagi. Abu Jahal masih di Makkah, Nabi masih di Makkah. Nabi Muhammad SAW dan Islam masih sangat-sangat lemah, tertindas. Jangankan melawan, jangankan mengalahkan, melawan pun tidak dibenarkan. Tiba-tiba Quran turun, kalla, awas, siap lu. La illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Demi jika dia, yakni si Abu Jahal, tidak mau berhenti, masih terus menentang Nabiku, melawan Nabiku, lanasfa'am bin nasiyah, pasti kami akan cabut ubun-ubunnya. Amar ini sebenarnya kan pelik maksudnya. Bagaimana mungkin Nabi dan tentera Islam, umat Islam yang masih lemah, memberi amaran yang sekeras ini kepada Abu Jahal yang kuat? Kan hanya digelapkan aja kan. Lainlah kalau yang bagi amaran sekeras ini yang kuat kepada yang lemah. Katalah ketika Amerika bertindak sesuka hati di dunia, menjadi polis dunia, bermaha Raja Leila, tak tahu raja kerajaan negeri mana tu, tiba-tiba diberi amaran yang sangat keras oleh negara Ethiopia. Wahai Amerika, jika engkau tidak menghentikan polisi luar negeri kamu yang zalim ini, siap engkau tahun depan. Apa agak-agak Obama dengar amaran daripada Ethiopia yang sebangsa dengannya tu. Akhirnya, lagu apa ni kau ni? Kau ni mimpi ke apa? Tapi itulah Al-Quran. Sebab yang keluar amaran ini bukan Nabi, Allah. Kalau lah Nabi, maknanya satu tindakan yang sama sekali tak masuk akal lah.
Tak masuk akal. Jadi Allah dah beritahu, kalaulah Abu Jahal ni akan terus memusuhi Nabi dan tak mau berhenti, kami akan tarik ubun-ubun dia. Nasiyah kadhibah khati'ah. Ubun-ubun yang banyak berdusta dan banyak buat salah. Bagaimana caranya? Fal yada'u nadiyah. Maka hendaklah ia memanggil nadiyahu, kumpulannya, grupnya, klubnya. Nadin itu klub. Nadi, klub. Tak tahulah, klub ya. Atau klub itu dalam bahasa Arabnya kalbun. Kalbun, bahasa Arab kalbun kan. Kalbun, klub, klub. Sanada'uz zabaniyah. Aku akan panggil zabaniyah. Kalla. Awas. La tuti'hu wasjud waqtarib. Betul, rupanya amaran Allah ini terbukti 20 tahun selepasnya. Abu Jahal lah yang nak sangat memerangi. Dan karena dia nak sangat memerangi Nabi, hingga berlaku peperangan Badar, nasib Abu Jahal sebagaimana yang Allah ceritakan 20 tahun sebelumnya ketika di Makkah. Yang ditarik ubun-ubunnya. Cukup lihat juga Abu Jahal ini matinya ya. Kalau tidak salah melibatkan 4 sahabat yang mencederakannya tapi masih juga belum mati. Kira lihat juga tuh. Disebat di berang, hanya tumbang, terluka berdiri lagi, disebat lagi, tumbang lagi tapi belum mati. Ditindih lagi belum mati. Yang terakhir yakni Ibnu Mas'ud. Ditindihnya oleh Ibnu Mas'ud yang badannya tidak seberapa, Abu Jahal ini badannya besar tinggi. Itu pun masih angkuh, sombong. Bertuahlah engkau wahai penggembala kambing, karena engkau berjaya duduk di atas orang yang menjadi ketua kaumnya. Dia masih merasa wah, berkasta Brahmin. Dan menghina, masih menghina juga Ibnu Mas'ud yang dianggap berkasta paria. Karena lama-lama dah mungkin luka yang ditanya dah tak tertahan, dah tahulah dia tidak akan panjang umurnya. Ibnu Mas'ud pula makin menekannya duduk di atasnya, dan tinggal tikam saja mati. Akhirnya dia mengucapkan kalimat yang benar-benar penyesalan yang luar biasa. Ya wailata, ya laita, aduhai celakanya aku, aduhai jika sekiranya aku bukan engkau yang membunuhku. Aduhai jika sekiranya lah yang berjaya membunuh aku ini bukan engkau wahai penggembala kambing. Itu ucapan penyesalan yang artinya dia begitu sedih sekali, hina sekali karena kematiannya. Rupanya yang berjaya membunuhnya orang yang selama ini dianggap paria. Mafhumnya Abu Jahal mungkin merasa tak terlalu hina jika yang membunuhnya ini Umar bin Khattab, karena dianggapnya setaraf lah. Kalau yang berjaya yang bunuh itu Umar, mungkin Abu Jahal pun tak apa. Saya bangga walaupun saya mati karena yang membunuh. Jadi Abu Jahal lah yang mengasaskan, yang berfikiran ada mati glamour, mati tak glamour itu Abu Jahal. Hati-hati kalau orang melihat ada mati glamour, mati tak glamour. Walhal dalam Islam hanya ada dua saja. Ima su'ul khotimah, husnul khotimah. Jangan glamour tak glamournya. Si pulang itu kenapa? Zaman dalam perjalanan business trip, private jet yang di naiki meletus, terbako, hancur. Jadi kematiannya apa? Kematiannya ketika dia sedang dalam perjalanan ke UN
nak jumpa dengan seluruh CEO company-company besar di dunia. Wow. Glamour, glamour, glamour. Ada hamba Allah yang lain, seorang tersohor, akhirnya apa, meninggal. Dan oh, telah meninggal, telah kembali ke rahmatullah, seorang jutawan gini-gini kemarin. Dan dipercayai kematiannya karena penyakit kayap yang dideritanya. Orang pun takkanlah bisnesmen tersohor mati karena kayap. Tak glamour langsung. Jangan pernah ada walaupun sedikit pemikiran mati glamour, berarti tak glamour. Jangan sekali-kali. Itu pengasasnya Abu Jahal. Buang jauh-jauh, kosongkan itu, kemudian takutkan aku masukkan. Kematian dalam Islam hanya ada dua: husnul khotimah, su'ul khotimah. Bila husnul khotimah masuk surga, su'ul khotimah masuk. Ini sebenarnya nih idea syaitan nih, supaya ya sekurangnya tak apalah, suara dia kematiannya taklah hina sangat. Kematiannya dia oh, sedang di istana Emir Kuwait. Yang hamba itu kasihan lah, matiin mati di dusun durian, terhempap durian. Adakah mati glamour, mati tak glamour tu? Abu Jahal lah yang pernah merasa kematiannya tak glamour karena dibunuh oleh Ibnu Mas'ud. Dia merasa kematiannya glamour jika yang berjaya membunuhnya. Selain lah, mungkin Rasulullah sendiri ke apa kan. Jadi ini lah, betul-betul akhirnya dipenggal lehernya oleh Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud ini kecil, nak bawa jasad sangat besar sekali, tak larat, jadi heret lah, dipeganglah apa namanya rambut dia, tadi dibawa ke hadapan Rasulullah. Kepala Abu Jahal ini diheret, tengok la nasfa'am bin nasiyah. Di dunia zabaniyah yang alam asal, yakni Ibnu Mas'ud, di alam barzah betul-betul zabaniyah lah. Ini maknanya mukjizat, dipanggil ijaz ikhbari. Ijaz ikhbari, Al-Quran telah memberitahu kepada kita sesuatu yang akan berlaku sebelum ia berlaku, dan berlaku sebagaimana yang diberitakan. Yang diberitakan sama 100%. Baik, tengok dalam ayat itu ada dua nan'u, dan'u, dan keduanya dibuang wawnya. Yang pertama falyad'u nadiyah, dibuang wawnya menunjukkan menunjukkan salah. Dibuang itu karena madzum. Falyad'u zabaniyah nadiyah, aslinya yad'u, tapi falyad'u. Ayat 17 itulah. Itu dibuang bau karena madzum, tak ada dalam perbicaraan kita. Karena terlalu syok, setiap bau buang aja suhulah. Itu karena terlalu syok. Bagus. Jadi panggil over khusyuk hingga lupa rakaat. Bukan itu contohnya. Itu tak ada dalam perbincangan kita. Sebab ada lamul amri fal yada'u, ya mestilah. Kalau tak ada waw malah salah. Ayatnya yakni ni sanad'u zabaniya. Sanad'u tu, itu sepatutnya ada waw, sebab tidak madzum. Sepatutnya sanad'u, macam tu. Kami akan memanggil zabaniyah, itu malaikat yang ditugas untuk menyiksa lah. Nun itu kami, itu merujuk pada Allah. Yad'u tadi fal yad'u nadiyah, ya itu dia, itu dia Abu Jahal. Tak apalah, kalau Abu Jahal mampu, rasa-rasa dia mampu nak melawan aku, panggillah kelab dia untuk membela dia. Kalau dia panggil kelab dia untuk tolong dia, aku akan panggil zabaniyah, hadapi zabaniyah aku. Tengok, Allah nak mempersiapkan, nak menghantar zabaniyah bagi menghadapi Abu Jahal. Nad'u, sanad'u. Waw dibuang,
isyaratun ila sur'atil fi'li wa ijabatiz zabaniyah. Dibuang waw dalam sanad uzabaniyah memberi isyarat betapa mudah, betapa pantas, betapa cepatnya fi'il ini, perbuatan ini, panggilan Allah ini. So, bila Allah tidak menyiksa hambanya, nad'u. Tak payah nad'u. Pantas membalas siksa. Satu. Dan betapa cepat, betapa pantas, betapa segeranya malaikat Zabaniyah menjawab seruan Allah itu. Saat ini dipanggil oleh Allah, saat itu pula Zabaniyah datang. Kala itu dipanggil oleh Allah, kala itu pula datang. Jadi bukan dipanggil oleh Allah, Zabaniyah masih cutilah, sakit perutlah. Pantas. Katalah kalau Allah hendak menyiksa hambanya yang degil, Allah akan melakukannya sepantas kilat. Nad'u. Dan malaikat yang ditugas oleh Allah untuk melaksanakan siksaan ini pun melaksanakan, menjawab panggilan tadi, menyaut seruan Allah tadi, sangat-sangat pantas. Tak menakutkan macam mana. Kalau tadi tafsir, ini inzar yang paling dahsyat. Inzarnya bukan hanya sekadar dalam kalimat Zabaniyah, tapi inzarnya, peringatan yang keras, yakni pada betapa pantasnya bila Allah nak membalas siksaan pada penentang-penentangnya, dan betapa pantasnya malaikat yang ditugaskan untuk melaksanakannya. Nad'u. Faham ya? Nah, itu dia. Dibuang, dia punya wow. Yang ketiga dan yang terakhir, kalimat yad'u juga. Kalimat yad'u seperti yang pertama itu dah. Itu saya tak tulis sebab sama. Kalimat yang terakhir yad'u juga. Asalnya yad'u tapi yad'u. Atau yad'u asalnya yad'u. Begitulah. Lihat firman Allah surah Al-Muddathir ayat 6. Al-Muddathir ayat yang ke-6. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir rabbaka fakabbir. Muddathir ayat 6 pula. Lisan bukan-bukan ayat. Bukan ayat yang ke-6 tapi ayat yang ke, bukan 6. Surah Mudathir pula. Surah Al-Qamar ayat 6. Mudathir pula. Al-Qamar ayat 6. Surah 54 ayat yang ke-6. Surah Bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatawalla anhum, maka berpalinglah engkau anhum dari mereka, pedulikan mereka. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukurin. Yauma pada hari, yad'u menyeru, ad-da'i yang menyeru, ila syai'in kepada sesuatu nukur, yang nukur yang diingkari. Maksudnya apa katanya syai'un nukur? Syai'un nukur maknanya apa?
azab, siksa. Pada hari ada penyeru yang menyeru kepada azab. Marilah cepat-cepatlah masuk neraka, janganlah segan-segan, buat macam rumah sendiri. Ada seruan menyeru mengarahkan orang-orang ahli neraka untuk segera masuk neraka. Itulah maksudnya. Cepat masuk neraka, cepat, cepat, cepat. Dalam ayat ini sepatutnya yad'u itu ada waw. Sebab yad'u bukan fi'il majzum. Jadi sepatutnya yauma yad'u. Ad-da'i pada hari yad'u menyeru. Tapi dibuang wawnya, isyarah apa maksudnya? Seperti mana dalam ayat yang sebelum tadi? Sama betul. Sur'atid du'a wa sur'atil ijabah. Sama dengan ayat sebelumnya surah Al-Alaq yang dijelaskan tadi. Betapa cepat dan pantasnya seruan dan betapa cepat dan pantasnya jawapan. Allah subhanahu wa ta'ala apabila telah mengarahkan kepada malaikat untuk menggiring, menghalau ahli neraka pada neraka, maka seruan itu segera disampaikan. Dan betapa pantasnya suratu ijabatid da'in, betapa pantas, betapa segeranya jawapan. Jadi tidak ada malaikat, maksud tidak ada orang-orang kafir yang suruh-suruh belakang pintu. Lah, disuruh masuk neraka lambat-lambat, tak ada. Pantas belakang. Begitu Allah berfirman dalam surah Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kamu hari ini wahai orang yang berdosa daripada orang-orang yang baik. Terus berpisah. Tak ada yang enggan, tak ada yang malas-malas. Di akhirat ini maliki yaumidin. Allah sahaja penguasa. Manusia tidak diberi pilihan sedikit pun. Berbeza dengan dunia. Allah suruh wa idza qudiyatis idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bila telah dilaungkan azan Jumat, segeralah kamu pergi Jumat sembahyang dan tinggalkan jual beli. Masih ada yang lambat-lambat, masih ada yang tak pergi, masih ada yang bermalas-malas, ada yang lambat sekali sampai Allah dah salam, tak jadilah. Nak pergi juga tapi dah salam, baliklah. Itu dunia, lambat sungguh sebab manusia masih diberi kebebasan memilih. Di akhirat kebebasan memilih tidak ada. Akhirat maliki yaumidin. Allah penguasa tunggal. Mutlak. Sebab itu apa saja yang dikehendaki oleh Allah, seruan daripada Allah, bukan sekadar pantas yang menyeru, yang diseru, yang dipanggil pun pantas menjawabnya. Malaikat yang disuruh oleh Allah menyiksa, pantas melaksanakannya. Ahli neraka yang disuruh Allah untuk masuk neraka pun pantas. Tak ada yang hege-hege, sakit kaki lah, sakit. Lagi tak ada. Bayangkan ya, begitu sekali di akhirat. Hati mereka takut tapi tidak boleh melawan. Bayangkan. Hati takut, masuk penjara takut, tapi dia berlambat-lambat, itu pun siksa. Ini takut tetapi tak boleh melawan. Kena pantas bergerak. Yad'u. Ini rahsia hatful wawi. Mudah diingat, mudah dihafal. Ya dulu ala surah was suhulah sirru hadfiha suratu wukuil fili wasuhulati ala al-fa'il syiddatu qabil munfa'il mutasir bihi fil wujud. Begitu juga dalam apa namanya pendapat yang diberikan oleh ulama bahasa yang lain, yakni al-Marakishi.
pun berkata begitu. Jadi nampaknya ulama-ulama balagoh sekata dalam memahami asrar faedah dihadafkannya huruf waw. So Al-Quran memberi makna yang sebenarnya lebih dalam daripada sekadar kalimatnya. Jadi ada yang memberi khabar gembira, tafsir, ada yang memberi inzar, bahkan ada yang memberi semacam celaan. Celaan tadi contohnya tadi seperti menawayan ulil insanu bisyari du'a, itu kan mencela tuh. Seolah-olah Allah ni cemana kamu ni wahai manusia, masih nak cepat aja minta. Macam baik sangat yang kau minta ni. Macamlah yang awak minta ni baik sangat. Kalaulah kamu tahu yang kamu minta itu sebenarnya benda yang tak baik, pasti kamu tidak minta disegerakan. Kamu pasti minta tangguh, bahkan kamu pasti tak nak minta. Macam mana jika aku segera kabulkan sedangkan yang kamu minta tidak baik? Ha. Kan celaan dia. Ya oh, ya oh. Jadi ini bagi saya memberi pengajaran yang lebih lah untuk kita jadikan panduan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Baik, itulah ya mas sekalian, contoh-contoh yang diberikan berkaitan dengan hadful wawi. Mudah-mudahan menambahkan lagi pengetahuan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.